اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوى بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا مع الشاهدين صدق الله العظيم Ya, bangsa kita ya. gimana? Bangsa kita mau maju. Kalau pemimpin terpilih, pemimpin yang harusnya kita hormati, tapi malah jadi dihujat terus. Ini kasihan, ini Pak Jokowi. Sementara ini sebenarnya. di luar negeri, beliau dibangga-banggakan, dibanggakan. Nah, buat kita semua jadi pembelajaran besar buat kita. Ketahuilah, Muliakanlah orang siapapun. Dan apalagi, pemimpin, ingat, pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab atas diri kita maka hargai, hormati. Berbicara tentang pekerjaan, pekerjaan apapun sebenarnya kita harus memuliakan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencium tangan pembesar, tidak pernah mencium tangan raja dan sebagainya. Tapi Rasulullah pernah mencium tangan pemecah batu. Karena pekerjaannya, pekerjaan apapun, apalagi dalam hal ini kita berbicara tentang bagaimana uh, status seseorang, kita harus memuliakan uh, entah itu jabatannya apapun, apalagi jabatannya sekelas presiden. Atau kepala negara. Kepala negara itu luar biasa. Kita bangga, kita salut kepada beliau karena yang menunjuk itu Allah. Betul. Sekalipun manusia dan jin bersatu. Untuk mengangkat seseorang untuk jadi pemimpin. Kalau Allah tidak ridhoi tidak bakalan. Berarti presiden kita itu diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Karena Allah menggerakkan memimpinnya. Jadi Masya kita harus muliakan Allah. Jazakallah khairan kasih. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas uh, sambutannya untuk menanggapi video tadi. Selamat Makasih. Ya. Apa tuh Ustadz? Bulan Tahun Kemerdekaan 78. Oh, oh iya Masya Allah. Terima kasih tepuk tangan buat guru kita Ustadz Maulana. <tik> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Rabbi surah sadri wa yasir li amri wa luluk datam milisani yafkau koli. Jamaah Islam itu dan Allah, Masya Allah ya Indonesia ini ada slogan yang mungkin semua kita sudah hafal. yang memiliki bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Apa sih maksudnya berbeda-beda? Berbeda-beda pekerjaan, status, ras, gender, suku, agama, bangsa dan lain-lain. Tapi semuanya jadi satu. Kenapa jadi satu? Karena memang Allah itu menciptakan segala sesuatunya berbeda-beda. Ada yang hidungnya mancung. Ada yang hidungnya nggak mancung. Ada yang putih ada yang nggak putih. Nah pertanyaannya, ini jadi tema kita sama-sama hari ini. Temanya adalah, kenapa ya Allah menciptakan kita berbeda-beda? Kenapa bu? Diem aja ibu, diajak ngomong. -ngom. Kenapa? Nah ini hari ini kita cari jawaban ya Masya Allah. Kalau gitu langsung aja kita bahas satu persatu ini Masya Allah. Ini ada pembahasan-pembahasan yang menarik pastinya di Islam itu indah. Yang pertama mungkin kita coba cek dulu. Kenapa Allah memberikan orang beda-beda ada yang kaya ada yang miskin. Kenapa enggak semua orang kaya aja? Kenapa enggak semua orang sejahtera? Pasti ada alasannya. Nah di Al-Quran pasti ada alasannya. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustaz Syam. Fatah Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala serta jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jamaah yang di rumah silahkan dibuka Al-Qurannya surah Ashura surah Ashura ايات 27 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ Allahummarhamna bil Qur'an surah Asy-Syura ayat 27 walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard seandainya atau sekiranya Allah melapangkan rezeki menyamaratakan rezeki atau meluaskan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala tetapi walaki yunazzilu qadarin ma yasha' akan tetapi dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita yang mengatur segalanya menurunkan dengan takaran ataupun ukuran yang dia kehendaki dan dia ketahui sungguh dialah Allah subhanahu wa yang maha teliti yang paling tahu segalanya dan dia pun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat dari ayat ini kita mengambil pelajaran kalau pertanyaannya kenapa ya orang rezekinya tuh nggak rata kenapa ya enggak semuanya aja jadi orang kaya kenapa ya enggak semuanya aja langsung jadi orang yang sejahtera supaya kerjaannya sholat aja terus supaya kerjaannya puasa aja terus supaya kerjaannya berbuat baik aja terus subhanallah kalau semuanya sudah diberikan sama Allah subhanahu wa ta'ala Lihat aja bu sekarang bu, makanya Allah tutup ayat ini, sungguh Allah maha teliti maha melihat. Sekarang kita disuruh melihat bu, apakah semua yang kaya raya sholat, Apakah semua yang kaya raya sejahat raya itu beribadah? Tentu tidak. Lalu manusia berkata, "Kenapa saya tidak kaya, supaya, kaya so, supaya saya sholat aja kerjanya Allah?" Coba lihat, itu ada juga orang yang kaya raya nggak sholat. Kenapa Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui? Justru, kenapa Allah membeda-bedakan kedudukan, kekayaan rumah, model rumahnya, orang di dunia ini? Ada yang besar rumahnya, ada yang kaya raya, ada yang tidak terlalu kaya, ada yang tidak kaya banget, satu supaya itu menjadi ilustrasi akhirat, bahwa di akhirat kita juga akan berbeda-beda tingkatannya, bahwa di akhirat kita akan juga beda-beda -beda ukuran istananya semua mungkin umat baginda nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga tapi akan berbeda-beda tingkatannya semua mungkin akan diberikan kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah, tapi beda-beda tingkatannya. Di dunia aja udah beda-beda, apalagi nanti di di akhirat. Yang kedua di antara hikmahnya kenapa berbeda status kekayaan seseorang dengan orang lain supaya yang kaya bisa bersedekah kepada orang yang tidak terlalu kaya. Kalau semuanya rata, siapa yang mau disedekahi? Lalu siapa yang akan menjadi pekerja, siapa juga yang akan di atasnya. Subhanallah. Dan itu semua hanya Allah yang maha mengetahui dan maha teliti. Betul. Kalau semua orang kaya, ya, siapa yang apa nanam, nanam padi? Gak, Gak ada bu ya. Dia mau makan banyak duit wah gak ada gak ada beras nih siapa yang siapa yang jualan beras gak <tuk> ada bahaya. siapa yang akan turun di lapangan Betul. walaupun yang turun di lapangan gak semuanya miskin masya Allah nah. pastinya Betul. terima kasih banyak Ustaz sangat Syam jazakallah khairan kasih lho, tepuk tangan buat Ustaz Syam jamaah Bu, ini saya bawa dulu nih Bu, A, ada Habib Ganteng kita, Cie. Habib Usman, Cie. tepuk tangan. Ya Allah, gak usah deh sebelah kiri. Masya Allah, Bib, ini tadi kita udah ngebahas satu bicara masalah kenapa Allah kasih perbedaan harta, ada yang kaya ada yang miskin. Sekarang perbedaan yang berikutnya adalah perbedaan pendapat. Kalau ulama ini yang kita tahu dari empat Mazhab ini ada aja yang berbeda pendapatnya. Tapi mereka tuh nggak ada yang kayak sekarang itu, wah dolalah, dolalah finar. wah kan gitu ya. Galak tapi itu hadis ya. dari Rasulullah. Iya. Allah. Tapi masya Allah. Tapi semuanya dibilang dolalah, dolalah finar. kan? Enggak. Kagak gitu juga. Mereka Karena kita itu bicara. Dua, ada yang Hasanah, ah, ada yang masya Allah. Nah sekarang kita perlu dijelasin nih, kenapa ada perbedaan pendapat dan bagaimana kita harus menyikapinya, Bib. Foto Bib, silakan. Pak Fadli, Mas Maulana, Syam. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثل شيء وهو سميع البصير ثم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa zuwajih wa 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 ba'du segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman nikmat sehat wa ya alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan untuk dirinya suaminya, istrinya, anak-anaknya, ya Arab, insya Allah hari ini mendapatkan keberkahan dan keriduan ya Allah subhanahu wa ta'ala amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berada di negeri tercinta. yakni di negeri Indonesia. Kita berharap akan keberkahan dan keriduan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang ataupun manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali kita lihat si ulama yang ini atau ulama yang seperti ini, ulama A kok berbeda dengan ulama yang B? Ulama B berbeda dengan ulama yang A. Kenapa terjadi sebuah perbedaan? Ingat bahwasanya ketika itu benar bersumber bersumberkan daripada hadisnya baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu benar adanya. Sebagaimana contoh kita nih di Indonesia mayoritas mengikuti daripada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an dan juga ada sebagian kecil yang mengikuti mazhab-mazhab yang lain yang dimana kalau sentuhan suami dengan istri batal gak bu? Batal, batal gak? Batal. Kami bermazhab Imam Syafi'i bersentuhan laki dengan perempuan maka batal dengan istri batal, baik kan? Dengan mahram tidak batal, Baik kan? Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya dengan istri nggak jadi masalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium kening Siti Aisyah ketika waktu mau sholat subuh. Tetapi kami mayoritas Mazhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya hanya Rasulullah yang bisa menahan sahwatnya ataupun nafsunya. Kita senggol aja juga udah apaan bu? Nah intinya apa? Intinya bahwasanya terjadi sebuah perbedaan itu khilaf. Ikhtilaf ulama rahmah, perbedaan daripada ulama itu adalah rahmat. Dan juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat beberapa sahabat pergi ke Bani Khuzaifah atau pergi ke salah satu Bani atau salah satu tempat, salah satu pedesaan. Rasulullah berpesan, nanti salat salat asar ketika sampai di sana, ya kan? Maka ada sahabat yang mengatakan bahwasanya wah, kita salat asar di sana. Ada lagi sebagian, oh ini udah mau habis waktu asar. Kita sholat di tengah jalan. Dua kelompok ini kebingungan. Akhirnya yang satu memutuskan sholat asarnya di sana. Ya kan? Yang satu sholat asarnya di sini karena sudah waktu sudah habis. Tapi ada juga yang jamak. Karena apa? Karena perintahnya Rasulullah Wasallam sholat asar di sana. Walaupun sudah waktunya ha? habis. Karena perjalanan yang sangat jauh. Dua-duanya ribut. Akhirnya ngadu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang satu benar dan yang satu benar. Dua-duanya benar. Disinilah bahwasanya ada perbedaan. Tetapi ingat perbedaan bukan dijadikan sebuah keributan. Perbedaan dijadikan sebuah rahmat. Dan ingat jangan pernah menyalahkan satu kaum ataupun kaum yang lain. Yang mengikuti mazhab yang lain. Dan juga jangan mencaci maki atau membuat onar. Atau membuat yang sunnah menjadikan sebuah hal yang harus diwajibkan atau hal segala sesuatu yang benar dari Rasulullah. Ingat, walaupun doif itu dari Rasulullah. Betul. Walaupun doif itu dari Rasulullah, Rasulullah. SAW. Jangan benar. menyalahkan. Apalagi yang Hasan, apalagi yang Sahih. Betul. Doif itu kan cuma lemah, ya kan? Tapi benar dari, Tapi Rasulullah. benar dari Rasulullah. Nah, yang tidak boleh adalah yang mau yang nah, tertolak. Yang tertolak. Beda betul. lagi ceritanya. Beda Makasih ya, banyak, beda. Masya Allah, penjelasan dan tepuk tangan dong buat guru kita. Habib Usman, Masya Allah, Jazakallah, Khairan Kasiran. Jamaah, ada pertanyaan bagus nih. Kalau tadi dari awal harta udah, pendapat udah. Ada jamaah bertanya dari Instagram. At Sofia underscore Nurjana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya berkomentar dan menanyakan kepada Allah. Mengapa Allah menciptakan berbagai perbedaan waktu sholat? Kenapa waktu sholat tidak disamakan aja? Mungkin contoh ya. Di Arab biasanya tuh mundur 4 jam dari sini ya Bu ya. Iya, kan? Kalau di sini, kita sholat uh, Zuhur, apa atau sholat Asar di Arab baru sholat Zuhur, Ustadz Maulana. Itu kenapa nggak bisa main aja lagi? Uh, Bismillahirrahmanirrahim, saya sampaikan kepada semuanya: mohon izin, kenapa ada perbedaan waktu supaya dalam satu hari ini tidak pernah orang berhenti mengingat Allah. Masya Allah, iya, itu sahut menyaut. Sekarang di sini lagi subuh, di, nanti di Malaysia itu baru subuh oh. ada perbedaan terus biasa perbedaan, perbedaan perbedaan aja perbedaan, perbedaan. Ya, dan <laughs> begitu seterusnya <laughs> begitu pula <tuk> kenapa ada jadi tidak berhenti orang menyebut nama Allah mengingat Allah sama juga kenapa uh, subuh duhur asar maghrib isya ternyata itu kenapa ada supaya dari setiap waktu senantiasa mengingat Allah, Allah. bangun tidur ingat Allah Salat subuh, kemudian bertengahan hari ketika aktivitas salat duhur, kemudian sebelum pulang salat asar, menjelang malam salat maghrib, sebelum tidur salat isya. Dan kenapa dua rakaat, empat rakaat, empat rakaat, tiga rakaat, empat rakaat? Bersumber bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa sujud. Di waktu subuh, kemudian duhur terjadinya peristiwa Nabi, pada Nabi Ibrahim Alaihissalam ada pengorbanan, Masya ada pembakaran dan sebagainya. Kemudian uh, di waktu maghrib eh, Nabi Isa sama Bunda Maryam uh, itu sujud dua dan satu. Kemudian uh, di waktu Isya itu uh, ketika sujudnya Nabi Musa Alaihissalam. Jadi mon, kalau asar tadi tidak sebut asar. Enggak, perhatiin ya. Saya lagi lagi ngelihat waktunya ah, udah habis nah belum. Kenapa bebelum. asar? Iya. Karena asar itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Jadi semua ada penyebabnya. Cuma kita cari hikmah Masya Allah. Tapi Sekali hebatnya cari ikmah. itu ya. Jadi selama 24 jam itu di seluruh dunia ini seluruh dunia. terus sholat. Selat. Ada yang sholat terus nggak ber berhenti. Nggak berhenti. Itulah maknanya perbedaan waktu. kawan tidak diingat Allah. 40 hari tidak diingat Allah. Tidak ada yang menyebut nama Allah. Terjadi kiamat. Nauzubillah nauzubillah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Nah ini Bib, izin Bib. Nah ini mau nanya lagi nih sama Bib. Bib, Boleh. ini kan umatnya Rasulullah SAW ini kan banyak ya. Beda-beda, beda, beda gender, beda warna kulit, beda segala macam lah. Itu gimana caranya Rasulullah tuh bisa ngenalin mereka Bib? Caranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenali mereka sangat gampang. Gampangnya gimana? Sangat mudah. Mudahnya gimana? Tapi kita bahas setelah yang satu ini. Oh, setelah yang satu ini. Jadi di rumah jadi kemana-mana dulu ya. Kita tahu Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Ye! Oh, jamaah. Yeah. Ye! Alhamdulillah.